Sebuah gudang lampu kendaraan di Jalan Bintang Mas, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa sore hangus terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Kebakaran gudang lampu kendaraan milik perusahaan PT Hikual yang diduga korsleting arus listrik dari salah satu lantai bawah, api begitu cepat langsung menjalar ke bangunan atas, dan sejumlah karyawan yang ada di dalam gudang pun sempat panik berhamburan keluar. Asap hitam tebal membumbung tinggi hingga menutup bagian atas gedung. Petugas pemadam kebakaran berjibaku menyemprotkan air untuk memadamkan api, sementara para pegawai dan warga sempat menyaksikan kebakaran dari depan. Bakar ini gudang Hikual, ya, jadi perlengkapan untuk lampu kendaraan. Dan api semua ya, Pak? Nah, kalau boleh tahu. Kejadiannya, mungkin sekitaran apa ya? Setengah empat. Lalu lintas kita kan damkar, kita bekerja keras untuk memadamkan. Sekarang lagi proses api, informasi dari listrik. Ya, listrik. Ada korban, Dan? Ya. Ada korban nggak? Alhamdulillah nggak ada. Semua kan lagi pada kerja, anak produksi. Terus tiba-tiba ada suara dentuman. Saya dentuman terus langsung pada keluar. Ternyata udah kebakaran di bawahnya, Mas. Di mesin celup ya. Mesin celup. Satu doang luka parah. Oh, udah luka parah? Oh, ya, yang bakar, ya. Itu karyawan atau gimana, Pak? Dia leader di bawah. Leader. Api bisa dipadamkan selama 3 jam kemudian setelah 12 armada damkar kota dan kabupaten Bogor dibantu 2 armada tangki air bersih dikerahkan ke lokasi. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, namun satu orang karyawan ada yang mengalami luka bakar. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Suhanda Abriji melaporkan.